Sayang. Iya, sayang. Kowe apa krungu? Apa kowe krungu? Salah kamu. Cerite hatiku. Mengharap engkau kembali. Kamu itu kan udah jadi istri aku. Iya. Kenapa, sayang? Aku mau minum kopi. Kenapa kopinya pakai impusan? Abis, aku kan gak ngerti gimana caranya, soalnya di kayangan tuh aku gak pernah bikinin kopi. Maca, Ci? Iya, soalnya di kayangan adanya cuma susu, gak ada kopi. Boleh gak kopi ganti susu? Boleh aja sih, kamu mau susu rasa apa? Kalau bisa rasa strawberry. Ya udah nanti aku bikinin ya. Sekarang ini kopinya kan udah ada. Kamu nikmatin aja yang ada. Nikmati bagaimana? Masa kopi langsung ke aliran darah? Emang kalau di kayangan kayak gitu sayang? Ya tapi jangan sama di kayangan sama di bumi dong. Apa sih kamu tuh? Aku udah bikinin kopi tapi kamu malah protes-protes terus. Enggak, begini sayang. Capek ngajar mulu lo. Kita kan sudah 3. Gue yang bermesraan kok lo meriang lo. Enggak, kalau kita kan berdua sudah menikah. Iya. Dan kehidupan kita harmonis. Iya. Ada seorang yang kasihan ngelihatnya. Mana? No. Pajar Roma enak. Ah? Pajar Roma enak. Enaknya? Siapa baik ditegrep. Emang. Kamu itu semakin hari semakin cantik loh sayang. Masa sih? Kasih dong sebuah lagu buat aku. Biasa secinta satu sepinta. Jang terlalu mengekang. Takkan berpindah karena susah ya. Jangan kau berdua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau tak subilan. Takkan berpindah karena susah ya. Romantis. Sayang kenapa? Kok sayang begitu? Sayang sebagai suami dari bidadari sayang tuh harus berdiri tegak dong. Perasaan aku begitu bergetar sayang. Masa sih? Gak salah aku menikahimu dari kayangan turun ke bumi. Iya tapi aku yang salah memilih kamu.